Seorang bandar narkoba di Pasuruan, Jawa Timur tewas dalam penggerbekan yang dilakukan anggota Sat Narkoba Polres Pasuruan. Sebelum dilumpuhkan petugas, bandar narkoba sempat melakukan perlawanan kepada petugas yang akan menangkapnya. Polisi melumpuhkan Arif, seorang bandar narkoba yang sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap di Desa Watulumbung, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Sebelum tewas, polisi melepaskan tembakan peringatan, namun bandar narkoba melawan dengan senjata tajam. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 50 gram sabu, senjata tajam, pistol rakitan, STNK, BPKB, dan beberapa butir peluru. Menurut Kapolres Pasuruan AKBP Rofik Ripto Himawan, bandar narkoba ini memiliki sejumlah catatan kriminal dan polisi masih mengembangkan kasus ini termasuk dugaan pelaku bagian dari jaringan besar peredaran narkoba di Pasuruan. Apakah karena